Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kian Atar. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat game puzzle sederhana. Ini untuk permainan sederhana aja. Kita menggunakan aplikasi PowerPoint. Oke, langsung aja ya masuk ke tutorialnya. Jadi, page yang pertama ini saya akan membuat judul game puzzle ya. Sederhana aja. Kita dilihat, saya cuma butuh satu. Sekarang masuk ke desain. Cari desainnya suka-suka aja. Oke, ini aja ya. Oke, cukup. Selanjutnya kita bikin tiles page baru ya. New slide. Ini kita hilangkan aja. Di sini saya mau membuat kotak untuk tiles-nya itu mau bikin 9. Pilih insert. Pilih shapes. Ini aja. Pilih yang kotak. Oke, ini kita buat 9 ya. Di control copy paste aja, control C, control V. Ini saya mau bikin ke samping dulu. Oke, ini kita grup ya. Kita klik tiga-tiganya. Klik kanan, grup. Nah, ini kita paskan dengan page-nya. Ini sekarang kita Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita udah dapat 6 kotak ya. Sekarang tinggal 3 lagi, Ctrl V lagi. Oke, ini kita udah dapat 9 kotak ya. Sekarang kita buka grupnya ya. Kita ungroup. Klik kanan, ungroup. Klik kanan, ungroup. Klik kanan, ungroup. Oke, setelah kita dapat 9 kotak ini, kita kasih animasi per kotaknya ya. Pilih menu animation. Pilih yang exit ya. Kita coba pilih wipe. Nah, ini pilih wipe. Yang ini juga sama. Kita kasih animasi wipe semuanya ya. Dan pilihnya random ya. Jadi ini kan buat permainan. Jadi supaya clue-nya tidak langsung, gambarnya tidak langsung kebuka. Ini kita kasih animasi semua buat yang belum ada kotak yang belum dikasih animasi. Ini 9-9-nya kita kasih animasi ya. Oke, ini baru 7, mana lagi ya yang belum? Ini udah, sudah. Wah, ini belum. Oke, sudah. Oke, ini udah 9 kotak kita kasih animasi. Selanjutnya kita insert gambar di bawah kotak-kotak ini. Pilih menu insert, selanjutnya pictures.
Nah, kita insert. Kita atur besar kecilnya gambar, sesuaikan aja dengan page-nya. Saya mau maximize. Oke, ini udah pas. Sekarang klik gambarnya. Di menu format, nah pilih send backward. Sampai tertutup semuanya ya. Oke, ini udah selesai. Kita coba play ya. Oke, nah kalau untuk pas kita tampilkan gamesnya, tinggal kasih clue-nya aja ke peserta. Misalkan, aku adalah pemusik. Nah, selanjutnya clue apa lagi? Aku adalah musisi asal Indonesia, misalkan. Oke. Sudah deh jadi. Yeay. Gampang banget ya. Oke, setelah ini kita udah tinggal copy paste aja ya. Kita copy slide yang ini. Simpen di page selanjutnya. Nah, ini kan sudah ada animasinya. Kita tinggal ganti gambarnya saja. Kita geser nih sedikit buat ambil gambar yang di bawah. Gambar yang di bawahnya kita delete. Selanjutnya kita insert picture yang baru. Insert. Nah, ini kan masih ada di atas. Kita atur lagi posisinya. Oke, kita send backward. Nah, ininya betulkan lagi ya. Oke, sudah. Sekarang kita coba play. Nah. Oke, sudah. Oke, ini dia hasilnya. Kita coba play ya. Oke, segini aja video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.